Lo serius ninggalin gua, ha? Lo bener ninggalin gua kayak gini? Lo pikir lo bisa ngelakuin semua itu? Gua gak bakal ngebiarin lo ngelakuin itu semua. Dan gua gak terima. Paham lo? Sen, kita udah gak bisa lagi, Sen. Gua udah punya pacar. Apa? Lo udah punya pacar? Gua gak mau tahu. Lo harus terus jalani hubungan sama gua. Atau enggak, hidup lo bakal gak nyaman selamanya. Lo tahu kan, gue sesayang itu sama lo. Kenapa lo malah pergi dari gue? Gak semudah itu, Tiara. Gue udah tahu tujuan lo. Iya, yeah, lo pasti udah tahu. Karena ini semua gara-gara lo. Men, gue nggak tahu lo siapa. Dan gue nggak pernah dikasih tahu sama sekali oleh Birah ataupun orang-orang yang dekat sama Birah kalau dia punya pacar. Jadi yang harus lo salahin ya si Birah. Gak usah bawa-bawa gue. Kita sama-sama cowok, men. Gak harus kayak gini. Gue nggak peduli soal itu. Yang pasti ini semua terjadi gara-gara Birah suka sama lo. Kalau nggak ada lo, dia nggak bakal berubah ke gue kayak gini. Apalagi sampai ngajak gue putus. Gue sebenarnya males kayak gini sih. Kesannya kayak gak ada cewek lain yang mau direbutin. Cewek kayak gitu gak worried buat dikejar-kejar, men. Yang ada semakin lo kejar, semakin dia bebas buat deketin siapapun. Mikirlah. Gue gak butuh nasihat lo itu. Tujuan gue kesini untuk ngasih lo pelajaran. Karena udah bikin hubungan gue hancur. Lo ingat malam itu kan? Itu adalah bentuk peringatan pertama gue. Dan sekarang gak ada lagi peringatan. Oh, sekarang gua ngerti. Jadi itu alasan Tiara mutusin pacarnya. Kalau kayak gini udah gak bener. Dan udah jadi tugas gua untuk melindungi orang yang pakai jasa gua. Sialan, berani banget lu ngelakuin kayak gini ke cewek. Sebuah lagu untuk teman saya yang hatinya sedang patah. Semoga lagu ini bisa melupakan rasa yang pernah. Enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa, Bang. Udah, enggak usah takut. Kan udah ada gua. Iya, Bang. Makasih ya udah nolongin gua. Iya, sama-sama. Beneran enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa kok. Cuma masih takut aja. Syukurlah kalau enggak kenapa-napa. Yuk balik. Ayo balik, kok diem? Bang Tin, maafin gue ya. Gara-gara gue, keadaan jadi gini. Lu malah keikut masalah gue. Maafin gue ya, Bang. Iya, udah, gak apa-apa kok. Jangan takut lagi ya. Gue kan sekarang ada sama lo terus. Tapi Bang, mereka itu anak timur tuh, Bang. Entah gimana kalau mereka bawa dendam ke lu, Bang. Ini udah biasa kok. Kerja kayak gini ya resikonya emang banyak. Termasuk yang kayak lo bilang tadi. Jadi gue udah biasa banget ngalamin hal yang kayak gitu. Udah ya. Yang penting sekarang lo udah gak apa-apa. Lo udah aman.
Yuk, kita balik. Urusan gue ya, itu urusan gue, bukan urusan lo lagi. Dan gue bisa ngatasinya sendiri. Tugas gue adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer gue. Makasih ya bang, lu ternyata sebaik ini ya. Ya udah, yuk balik. Oke sayang, ayo. Aduh, mulai nih. Ah, sialan. Siapa tuh orang? Apa itu pacar Tiara yang baru ya? Awas aja lu berdua ya. Gak bakal gua biarin lu hidup dengan nyaman. Oke, sekarang gua harus selamatin diri gua dulu. Yah, gua harus kabarin si Gio. Cuma dia yang bisa nolong gua sekarang. Udah gua bilang, gua gak ada waktu buat hal kayak gini. Kita selesain aja secara baik-baik lah. Masa gara-gara cewek doang? Yaudah, gini aja. Gua telepon Bira sekarang buat jelasin ke lu. Kalau gua udah gak pernah lagi deketin dia semenjak gua tahu lu pacarnya. Aduh, gua harus gimana ya? Masa ya teman sendiri mau berantem gua diem aja? Gak mungkin dong gua liatin doang. Tapi Epin bilang ke gua, kita harus saling jaga. Apa gua stopin aja ya biar mereka gak berantem? Penjelasan lu berdua cuma buat alasan doang. Woi, ngerti gak lu? Gua bilang gua gak butuh penjelasan lu berdua lagi. Aduh, telat gua. Kurang ajar. Siapa yang ganggu sih? Untung gua fokus dari tadi. Kalau enggak bisa bahaya buat gua. Udah angkat aja, gua gak bakal nyerang lu kok. Gua juga gak mau kali menang pakai cara kotor. Diam lo, gak usah banyak gaya. Halo, lu ganggu aja sih, kenapa? Hah, kok bisa? Ya udah, lu tunggu aja di sana, gua bakal ke sana. Eh, dengar ya, kita belum selesai. Dan mulai hari ini, lo musuh gua. Jadi selamat menjalani hidup menjadi musuh seorang yang berbahaya. Gua jamin hidup lu gak bakal tenang. Lihat aja. Nyet, ada apa sih sebenarnya? Kenapa lo gak cerita ke gua? Ler, nanti gua ceritain ya. Itu dia siapa sih, Nyet? Itu pacarnya Bira, Nyet. Hah? Serius lo? Iya. Ya udah sih, ntar gua ceritain malam aja. Soalnya kata Epin, dia mau ngajak kita makan-makan, ngerasin duit dia. Nah, bagus, Nyet. Sekalian kita kasih tahu Epin. Monyet, jangan lo kasih tahu juga lah, PA. Ini kan masalah gua. Pokoknya lo jangan sampai kasih tahu Epin ya. Cukup kita berdua aja yang tahu, oke? Okay? Ah, lu mah kebiasaan. Lu gak mikir apa, Nyet? Tuh orang udah kerja ya. Masalahnya lebih banyak dari kita. Dari balik kerja aja udah pusing mulu. Apalagi kita ceritain soal ini. Udah pokoknya lu jaga mulut ya. Biar ini jadi urusan kita berdua. Hah, oke, siap, Nyet. Siapa yang nyerang lu? Gak tahu gua. Kayaknya pacar Tia yang baru. Dan mulai hari ini, gua bakal bikin hidup Tiara makin gak tenang. Oke, gua juga ada musuh baru sekarang. Jadi saatnya geng kita kumpul lagi. Yah, lu bener. Mereka udah salah cari musuh.